ayo. Lek. Lek kandhane angeleran to. Bantu yuk, bantu. Bantu, bantu. Woi, ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti lagi menitan ini. Nggak sampai wala. Lu wong kalen anu. Lima mungkin. Jadian sekitar jam berapa, Pak? Jam 5. Jam 5 itu kejadiannya seperti apa, Pak? Saya tiba-tiba gitu. Meledak, langsung meledak. Begitu. Itu seperti Merapi, Pak. Itu sudah biasa atau baru kali ini, Pak? Kalau orang sini anu ya biasa, tapi nek menurut anu nggih. Masuk yang paling besar ini. Enggak, ini paling kecil nih. Paling kecil. Paling kecil. Ya, itu ada racunnya gimana, Pak? Racun itu ya anu seperti apa ya, binatang-binatang ya langsung anu, Pak. Belerang, belerang. Meninggal. Korbannya hanya kerbau atau apa? Semuanya kerbau. Kerbau. Berapa, Pak? 17. Ada yang keracunan enggak? Orangnya? Orangnya ada 4. Itu yang punya kerbau. Yang punya kerbau. Ya. Sekarang dibawa kemana? Dibawa ke Abu Bulah 1, semua yang 3 ke rumah sakit Duplang. Tapi parah enggak? Enggak parah. Enggak parah. Ya. Namanya cuma ketakutan. Nama Hei. Ya tadi pagi sekitar pukul 7 kemungkinan datang pasien dari Kesongo karena angon kebu, kemudian terjadi letusan Kesongo sehingga mengakibatkan ada asap, terus kemudian ada beberapa orang ampek atau mungkin menghirup asapnya. Yang 3 itu dilarikan ke Puskesmas Doplang, kemudian yang 1 dilarikan ke rumah sakit Habibullah sini atas nama Saudara Warino, 21 tahun. Terus pasien gimana, Mas? Keadaannya, Mas? Pasien masuk dengan keadaan sesek. Terus diobservasi selama kurang lebih 2 jam di sini. Kita kasih oksigen. Pasien merasa lega. Terus kemudian seseknya sudah hilang. Dan pasien minta pulang karena sudah baikan.